Kuningan Blitar, cikal bakal kemerdekaan Republik Indonesia. Di desa wisata Kuningan ini dimakamkan tokoh-tokoh bersejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Di antaranya Syekh Abu Hasan, Syekh Abu Mansur, yang keduanya merupakan garda terdepan pasukan Diponegoro 1825 sampai dengan 1830. Pada kemerdekaan Republik Indonesia 1945, juga 10 November Perang Surabaya, Kuningan merupakan satu sejarah yang nyata, mengingat penggemblengan pasukan 10 November dan persenjataan bambu runcing yang dimulai dari Desa Kuningan Kanigoro Kabupaten Blitar, yaitu sang penyepuh utama Mbah Kiai Mansur Kalipucung bin Syekh Abu Mansur, sekaligus cucu dari Syekh Abu Hasan Kuningan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. Dari hal demikian, Kuningan menjadi desa wisata religi. Salah satu peninggalannya ada Tombak Dewi Sula, pondok pesantren tertua di Kabupaten Blitar, masjid tertua di Kabupaten Blitar, dan rumah cuklo tertua di Kabupaten Blitar. Warisan dari para aulia ulama Kuningan masih bisa dirasakan pada detik ini, yaitu para santri pesantren TPQ dan Madrasah Diniyah yang ikut serta dalam meramaikan hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-78. Dan bambu runcing sebagai simbol kemerdekaan Republik Indonesia dengan kesederhanaan alat untuk berperang, namun dengan tekad sekali merdeka, tetap merdeka, 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 merdeka. Allahumma sholli ala Muhammad.